Halo guys, kembali lagi di channel gue Rio Figo, dan kali ini gue bakal bermain Ark Survival Evolved di series Play as Dino. Kali ini gue bakal bermain bersama Jarvis guys, setelah sekian lama setting server nih lagi parah, bisa Ark lagi. Soalnya kalau nge-host di Ark tuh suka time out guys, ini lagi gak time out aja nih, jadi bisa record. Biasanya tuh suka time out jadi gak bisa record guys, gue gak tau kenapa. Terus hari ini tuh gue bakal bermain pakai Dimorphodon, terus berubah menjadi nggak tahu jadi apa, mungkin Wyvern guys. Yang terakhir jadi Legendary Stormbreak. Terus Jarvis jadi Fjordhawk, bakal jadi Griffin dan jadi Horus King of the Storm. Jadi kayak sesama Storm melawan Storm nanti kita ya, guys. Pembuktian guys siapa ini sebenarnya guys. Storm yang terbaik. Yoi. Jadi kita langsung leveling aja kali ya. Kayaknya kalau Dino ampas kayak gini kita cukup level 50 aja dah, nggak usah sampai 75. Kalau Dino kita terlalu cemen jar. Tapi coba deh lu bunuh satu Dino dah. Nah, dapatnya berapa XP? Oh, gede yang damage gua. Ya kan? Gede XP-nya. XP ini damage, XP kecil. Gua aja ini udah 43 level udah. 43. Lu udah bunuh Dino anjir. Enggak, belum. Gua cuma 10 anjir. Movement speed guys. Oh apa Fjordhawk ada bonus XP? Enggak ya? Gak tau. Ayo bunuh. Stamina gue bocor sumpah. Kita fast leveling aja. Set damage sakit juga ya. Ya gak bisa ngejar. Stamina gue abis. Stamina gue abis. Sumpah. Aduh gelap lagi guys. Di Morphodon bocor banget staminanya. Dapet topi guys, topi. Anjay miner. Keren. Untung Fjordhawk staminanya gacor. Ngut banget dah Fjordhawk. Yoi. Stamina lu berapa? Stamina gue cuma 100 sih. 200 sekarang. Gue 450 tapi sering habis dah. Kok kenceng banget sih terbangnya? Ini gak nge-sprint yuk. Padahal. Oh iya. Iya. Wah anjir, dua-duanya sekali banget guys. Ayo sini. Itu ada apa tuh? Baryonyx. Oh bukan neng, Iguanodon. Kita hajar aja deh. Cerut. Cuma manuvernya susah. Beloknya nih. Susah ya. Dia pakai ini kan. Enggak apa. Ya harus ngarahin kamera. Karena Dino kecil kayaknya deh. Yah, Piomianya belum mati. Kejar-kejar. Nice. Mental. Aduh, gua harus upgrade stamina nih, bocor. Gua kayaknya sampai level 50 aja udah lama banget anjir XP-nya. Wih, apaan tuh tadi? Apaan? Kayak ada angin gitu. Jar, gua enggak ini. Apa? Nggak kuat stamina. Aduh keberatan guys. Upgrade wake. Upgrade wake stamina. Kalau upgrade pas lagi terbang jadi ada animasinya nih. Udah 58 sih. Udah kita nunggu Rio 50 ya guys. Iya. Bantuin Rio nih. Di sini nggak ada dino-dino mod dah. Belum pada spawn di sini. Iya. Aduh sakit raptor. Hajar. Nice. Mati. Meninggal. Stamina gua upgrade 1500. Darah 500 kali ya. Ada topi Reaper. Demorphodon berkepala Reaper nih, Jar. Mana? Pakai kostum. Sini-sini dah. Tewe. Daerah mana sini. Lu mana? Oh, ini lu. Ini lu ya? Menuju Obelix. Bukan, Neng. Oh, lu di Obelix? Enggak, belum. Maksudnya ke arah Obelix merah. Oh. Oke. Ada SCP, ada SCP. Sumpah ada SCP. Mana? Tapi itu kayaknya strong sih SCP yang itu tuh. Tuh. Mana sih? Lu oh, enggak gua lihat. Wow. Itu kayaknya strong. Ada SCP apa itu, yuk? Lupa. Tapi hajar itu agak enggak. Jago. Jago itu. Darah lu berapa darah lu? Darah gua 197 doang. Kayaknya ku one hit dah. Coba ya gua hit ya. Iya. Darah lu berapa emang? 1000. Buset, gede amat. Setahu gue damage dia ratusan sih. Cuma kita muterin badannya aja. Sakit. Emang sakit. Aduh. Mau mati gua. Udah sisa 50 darah gua. Wah, mati Mega Neura aja. Iya anjir. Kayak kita enggak kuat bunuh di Nomot deh. Darah dia emang banyak. Darah dia emang banyak banget. Gua pernah ngetem soalnya. Gak usah lah, berarti sini aja, sini arah Obelix, pulau seberangnya. Oke. Di bawah gua juga ada ini lagi tuh. Ada worm. Iya. Gua bunuh Oviraptor dulu aja lah. Aduh, ngisi stamina dulu. Beneran kita
Eh ada si Longgui. Gue benuhin nih, darah dulu. Udah level 42 gue nih Jar. Ini sini sini sini. Sabar. Awas lu dikejar yuk. Enggak deng. Enggak. Jadi seberang masih. Udah nggak ngagro. Gue lagi menuhin darah nih. Makan daging. Serrrr. Okay. Dah. Ayo. Nggak usah penuh dah nggak apa-apa. Sini nih ada Sarco, ada Sarco. Sama ini. SCP, SCP. SCP. Ini SCP yuk. Kok ada di sini dia salah server. Iya emang SCP yang begitu. Koyok nih. Iya cemen. Mati dah dia. Mati. Naik level nggak lu? Naik 6. Ayo bunuh Sarco sini. Ayo Sarco. Mati langsung lu. Oke udah level 50 nih langsung berubah aja deh. Kita langsung berubah yuk. Let's ayo. Go. Anjir kita... Ntar dulu lihat dulu noh di depan wyvern semua noh. Oh itu emang dia emang ada circle wyvern kecil gitu. Circle wyvern. Ayo yaudah. Kita langsung berubah kita menjadi langsung dino berubah. Berikutnya aja guys. Let's go. Jadi kita udah berubah menjadi dino berikutnya. Di sini gua udah jadi Theodrio guys. Namanya ini wyvern berbulu. Terus Jarvis jadi Griffin. Griffin. Cinta bakal langsung mulai leveling sampai 100 level aja guys. Soalnya udah dapet XP dari sana. Di sini ada SCP cuy. Mana sih SCP-nya? Tuh 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 yang hitam. Oh itu tuh di kanan tuh. Di kanan juga ada sama. Iya yang hitam tuh rame-rame. Nantilah ya? Kita bunuhnya. Kita langsung mau bunuh. Nggak tahu. Gua nggak tahu SCP kuat. Itu kuat atau enggak, tapi dino gua kayaknya kuat. Nih kita gua bisa klik kanan. Oh enggak, Deng. Cuma 11 DPS-nya. Enggak gitu anjir, kecil. Tapi beku enggak itu? Bukan, itu bukan es anjir. Mau apa ini? Angin. Oh alah. Nih semburan angin tuh. Oh iya. Ada. Tapi mulutnya listrik ya? Iya. Wih, wih, anjir apa nih? Speed, bisa muter. Wih, bisa teriak. Lu dapat ampere wake up nggak? Apa tadi tuh? Pas gua teriak. Ah, ada auto rotation enable. Oh, buat belok-belok. Gak mati-mati. Ya Allah, loyo banget Griffin ya. Iya Griffin ke nerf. Emang kalau ketem kan. Loyo air guys. Gak apa-apa. Apalah, berarti gue taken aja damage yang gede nih. Gue belum bunuh apapun. Apa? Stamina gue bocor. Ya, hahaha. Kita hajar ini dulu nih. Ih, gak kena. Enak mana lo? Kayaknya gue makannya berry dah. Apa daging? Lah iya, makan berry. Lah, gimana dah? Makan daging nambah gak sih foodnya? Oh, nambah juga. Omnivora anjir nih wyvern. Bisa makan daging sama berry. Jalannya gitu lagi. Kayak jalan apa? Argentavis. Mana? Coba deh jalan ya. Coba jalan. Tuh. Loncat-loncat. Kan kalau wyvern pakai sayap juga kan? Iya. Itu loncat-loncat kaki doang. Iya. Ini gara-gara sayapnya bulu. Oh iya benar. Ada SCP, SCP. Gue mau nyoba hajar lah. Udah hajar dah. Wah ada mamut raksasa jar. Mana? Wah, klik kanan gua enggak ada damage, coy. Iya, mamut raksasa. Wah. Kita sih bisa langsung naik level nih, yuk. Wah, CP-nya nyembur api. Kamu sakit. Udah sekarat tuh. Udah mati. 1471A. Wah, ini regen, tapi regen Griffin gua OP, yuk. Real. Coba. Darahnya loyo kan tadi pas baru spawn. Tapi regen-nya kenceng ya? Iya. Tadi darahnya cuma 70, guys. Mau hajar ini enggak mamut? Ayo, ayo. Ini nih, behemoth. Ini SCP apa mod? Mod kaiju. Oh, oh. Ajar. Mamot raksasa, udah mau mati. Anjir, mau sekarat lari dia, sekarat lari. Aduh, gua nyangkut di pohon. Udah mati ya? Berhasil kita bunuh gigamot, guys. Gigamot. Gua ke-stun anjir, enggak bisa gerak. Jar. Gua nyangkut. Iya, sama. Enggak bisa gerak. Udah. Udah. Tadi stun dia itu. Bikin enggak bisa gerak. Dapat elemen dia mati ya? Enggak teriakannya. Bikin enggak bisa gerak. Anjir. Ada SCP. Gua mau ajar SCP lagi. Sikat lah. Sikat, guys. Level 75, guys. 25 level lagi. Udah lah. Sabar berubah. Jadi terenggiling dia. Mati. Enggak, yo. Lah, mengeras. Iya, mengeras. Anjir keras banget, coy. Ya Allah, nyerang dua. 1-0. Woi, semburan gua 0. Ah, mati juga akhirnya. Mampus. Ada cibinya, coy. Gak bisa dipasang ya? Apaan tuh cibi? Itu cibi yang ngikut-ngikutin.
Gak bisa, oh. Kan kita naik dino. Eh, kita pakai dino. Oh iya. Mati. Ayo kemana kita? Sini dah. Belum ke daerah sono. Akan bermanuver. Aduh, level 77 lagi. Butuh yang XP-nya seger nih. Lu udah level 100, gua belum. Gua belum kayaknya. Nih. Oh, udah ding. Apa ini? Apa nih? Wyvern racun. Wyvern Dokuryu. Dokuryu. Mati langsung. Apa? Ya. Nambah 5 level. Dragon Evolve ya, yuk itu. Iya, Dragon Evolve. Mal kostum RGB. Kok kayak ada suara Reaper ya? Dragonnya mematikan nih. Kayaknya mending bunuh Dino Dinomot dah. Kalau nggak T-Rex kalau ada. Iya, gue udah level lebih dari 100 nih. Nih gue teriak nih. Kita nungguin Rio nih. Lu kena buff nggak? Enggak. Coba. Tuh. Nggak dapet buff. Enggak. Gue kira itu buff tim. Kemana kita? Kostum RGB. Gila, astaga, kostum RGB. Ayo. Kostum apa? Woi, yo, lihat gua jadi apa? Level 100 itu ya kostumnya. Iya. Semua hologram. Hologram, guys. Jadi keren. Mana Dinomot di sini enggak ada, Jer. Sepi. Wah. Kayaknya mendingan di rawa dah. Paling bener buat leveling. Oh, muter gua enggak ada damage-nya, cuma nge-buff speed doang. Eh, tuh. Razortut. Ada Razortut, Jer. Oh, ini. Shing, terbang dari atas. Jer. Jer. Meninggal. 4 level doang, ya Allah. Wah, gila. Udah, rawa lagi dah. Dino rawa lebih GG XP-nya. Oke. Gua terbang ke atas, lah kalian ngecek. Tuh, ada kaiju, Jar. Mana? Tuh, yang gede. Oh iya, gua lihat. Kaiju robot. Kita kaiju hajar. Robot. Kita hajar, guys. Let's go. Swing. Apa ini nih? Buset, 2000 apa tuh? Kayaknya ini tag Gigamot deh. Itu 2000 deh, bomber. 2000. Kayaknya. Oh, dia udah sekarat, udah nyetrum. Coba lagi, gua mau dive lagi. Pakai Griffin Bomb. Oh, mati udah, tag Gigamot, iya benar. Dapat XP, wah, iya. 25, mantap, let's go. Udah dong. Udah level 100, guys, kostum hologram. Ayo kita langsung berubah aja, mau nggak? Iya, banyak banget behemoth. Iya cuy, udahlah, kita langsung berubah aja. Langsung berubah aja, berikutnya. Oke, kita udah jadi Dino terakhir nih guys, gue udah jadi Legendary Stormbreak dan Jarvis jadi Horus King of the Storm. King versus Legendary nih guys, nanti kita bakal tarung seperti biasa. Tapi sekarang kita misah dulu aja kali ya Jar. Kita udah ngasih tribe lagi guys, karena udah jadi Dino terakhir. Kita bakal nyoba-nyoba Dino dulu masing-masing dan nanti kita terakhir bakal tarung di Pulau Sono guys. Seperti biasa guys, kita tarung. Ini gue bakal nyoba dulu nih Legendary Soundtrack. Anjir deh, darahnya tebel juga. Darah lu berapa, Jar? Darah gue 3800. Wah, gue kalah darahnya. Jadi darah gue 1400 dan darahnya Jarvis 3000, guys. 3800. Darah gue, tapi gak apa-apa. Nanti kan kita upgrade jadi balance ya. Tapi, damage-nya loyo ini. Damage-nya di nerf. Damage gue berapa ya? Gue belum ngetes nih. Ada burung SCP di sini. Kita hajar dulu. Wah, damage gue juga loyo, Jar. Berapa? 100. Gua mukul beruntung aja 100. 100 pas gua. Klik kiri, klik kanan. Semburan. Ya, semburan DPS-nya cuma 17. Ini legendary apanya ini? C. Upgrade, Jar. Upgrade-nya 20 darah, 20 damage ya. Oke. Seperti biasa. Ini kalau enggak salah dia bisa ulti deh. Ultinya mencet apa ini Legendary Stormbreak ya? 20 darah, 20 damage. Ini lihat gua bunuh. Lu tau enggak, yuk? Apa? Gua bunuh SCP burung aja lama banget sumpah. Gua ngebunuh Gronto lama banget. Lah gua SCP burung. Burung cemen yang kayak Argentavis. Ini ada naga lagi di gua. 20 darah, 20 damage. 20 darah, 20 damage ya? Iya. Gua damage dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, gua damage dulu sama weight gua upgrade dulu sekali. Biar enggak berat kan. Weight gua banyak sih, 8000. Anjir. Tak injek. Udah mulai sakit damage kita, guys. Q. Gua suka tiba-tiba nge-lag nih. Sumpah, kenapa ya? Iya, anjir. Tiba-tiba nge-freeze. Wah, ada SCP, guys. Kita sikat naga ini. Kuat hajar ginian. Meledak. Belum upgrade damage sih. Wah, gua mati nih. Coba gua terbang ke atas, guys. Gua bunuh Dragonborn tapi gua mati. Aduh, mati, guys. Kita terbang ke atas terus kita sikat nih.
Bisa nggak? Wah, nggak bisa ternyata, nggak kayak Griffin tadi, guys. Beda jurusnya, guys. Seingat gua nih Legendary Stormbreak punya ulti, guys. Tapi gua lupa mencet apa. C, ada nggak? Nggak ada, guys. Ya? Ceki doang, anjir. Aduh. R. X-nya nyerang pakai kepala, guys. CTRL. Oh, ini CTRL ultinya nih kayaknya nih. Gila. Lah gitu doang. 20 darah. Oh, lah gitu doang. Gila, bikin badai. Gua bisa bikin badai. Curang. Anjir, OP juga, coy. Tapi gua jadi pelan banget kalau di badai. Gua bisa ngepakin sayap keluar angin banyak. Anjir, keren banget, Rio. Tapi gua enggak bisa ngapa-ngapain, Jer. Jalannya pelan banget, enggak bisa terbang. Ya, tapi itu kayaknya bakalan jadi DPS deh. Iya. Ini OP sumpah, tapi ya gua mati gara-gara abis upgrade darah. Upgrade darah ya. Gua belum upgrade darah, gua upgrade darah 20 kali ya. Udah. 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah, darah gua cuma 12.000, Jar. Lu berapa? Bentar. Wah, badainya udah selesai. Kok gua enggak bisa gerak ya? Pas badai gua udah selesai. Ini kok aduh. Wah, kecapean anjir dino gua abis bikin badai. Staminanya habis. Enggak bisa gerak, kayak istirahat gitu. Sekarang udah bisa sih. Waduh, bentar, guys. Gue mati. Gua udah nyoba-nyoba semua jurusnya nih, guys. Kayaknya kita udah siap tarung belum? Lu udah siap tarung belum, Jar? Bentar, yuk. Ya gua udah. Kok gak bisa respawn ya? Gua udah siap tarung nih, tinggal nunggu Jarvis. Jadi sekarang kita bakal langsung tarung, guys. Legendary Storm Drake versus King of the Storm. Horus King of the Storm, iya. Horus, iya. Jadi kita bakal langsung tarung, guys. Ini kita udah leveling level 100, udah diimbangin darah 30 ribuan. Damage-nya enggak tahu dah. Ayo langsung dah. Itu langsung aja dah. Iya. Let's go. Wah, anjir, sakit lagi DPS lu. Wah, sumpah DPS lu sakit banget. Kayaknya gua mati cepet ini dah. Hah? Kayaknya gua beku deh. Beku kenapa? Nggak tahu. Lu ini kayak ngebekuin gitu anjir. Emang iya? Kena freeze gitu loh. Gua gini dah. Lah, lu udah sekarat aja, Jar. Iya, makanya. Wah, OP juga ini Legendary King of the Storm. Legendary Stormbreak. Wah, gua lagi ulti, guys. Ah, tidak. Aduh. Gua nggak bisa terbang tapi. Nggak bisa nyerang Jarvis. Supaya dia damage sakit. Ya, gua udah sekarat. Lu juga sekarat. No, gua dulu. Oke, menang, guys. Darah gua di bawah setengah ya, tapi ini udah sisa 13.000. Tadi apaan yang sakit banget, Jar? Kok tiba-tiba lu langsung sekarat dah kena serangan gua? Iya, persen tadi darah lu masih banyak. Nggak tahu tiba-tiba Jarvis tadi low, guys. Kita ternyata sekarat, anjir. Ternyata OP nih, guys, Legendary Storm Drake. Ini tapi aslinya tadi kalau 20 darah, darah gua cuma 13.000, mungkin gua kalah, guys, kalau darah 13.000. Cuma ini dibikin balance aja, guys, pertarungannya. Tapi ternyata DPS gua GG banget. Parah. Tiba-tiba sekarat loh tadi ya kan? Iya, tuh nggak tahu kena apaan tadi ya. Kena klik kanan bukan sih, bukan ya? Nggak lihat gue. Pokoknya tiba-tiba pas lu bilang, kok lu udah sekarat aja, Jan? Wah, iya. Lu lihat darahnya. Ini bukan si Q gua, bukan. Coba. Enggak loh. Enggak, klik kanan berarti. Ini yang sembur. Coba. Enggak, DPS klik kanan gua. Oh iya, ini sakit. Itu ya yang sakit. Oh, kena klik kanan sama tadi. Cuma karena kayaknya kena DPS gitu yang gua bilang kayak kok beku sih, oh itu juga sakit tuh. Oh itu yang beku apaan ya? Gua enggak tahu sumpah, Jar. Yang kayak ada beku-bekunya. Berarti klik kanan gua itu yang sakit. Yang ini nih semburan. Tuh. Oh iya. Sakit sih. Ya? Itu ngebekuin enggak? Enggak. Bukan yang itu. Oke, guys. Ya udah. Berarti sampai sini dulu aja gameplay Arc Legends Dino kita kali ini, guys. Legendary Stormbreak versus Horus King of the Storm. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombolnya, jangan lupa subscribe channel kita berdua, guys. Dadah semua. Dadah, guys. Kita ketemu di video berikutnya. Yo.